Selamat pagi untuk kita semua. Kami dari Semak Santa Maria Monte Carmelo akan menjelaskan dan akan mempresentasikan hasil penelitian sains sederhana kami tentang pemanfaatan limbah air cucian beras sebagai pupuk organik cair. Pada tanah. Maka dari itu dianjurkan untuk menggunakan pupuk organik. Pupuk organik mengandung unsur hara yang dapat membantu pertumbuhan tanaman dan tidak merusak sifat fisik kimia dan biologi tanah. Salah satu jenis pupuk organik yang biasa kita jumpai ialah pupuk organik cair. Pupuk organik cair dapat dibuat dari sebuah limbah. Limbah yang kami gunakan di sini ialah air cucian beras. Air cucian beras merupakan limbah rumah tangga yang tidak digunakan dan tidak bernilai ekonomi. Makanya air cucian beras sering dibuang begitu saja. Padahal di dalam air cucian beras mengandung unsur hara yang dapat membantu pertumbuhan tanaman. Dari masalah yang saya jelaskan tadi, itu merupakan alasan kami kenapa kami memilih penelitian ini. Bagaimana manfaat pupuk organik cair bagi tumbuhan? Untuk tujuan, yang pertama, mengetahui cara pembuatan pupuk organik cair dari limbah air cucian beras. Yang kedua, mengetahui manfaat pupuk organik cair bagi tumbuhan. Untuk manfaat, memberikan informasi tentang cara pembuatan pupuk organik cair menggunakan air cucian beras dan memberikan informasi tentang manfaat pupuk organik cair bagi tumbuhan. Untuk metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya. Penelitian pembuatan pupuk organik cair dari limbah dari air cucian beras dilakukan di Semak Santa Maria Monte Carmelo pada hari Sabtu tanggal 23 April tahun 2023. Alat yang kami butuhkan dalam membuat pupuk organik cair yaitu ember, selang, botol plastik, gelas ukur, dan lakban. Bahan yang kami gunakan yaitu air beras, air cucian beras, M4, gula pasir, dan toge. Setelah kami menyiapkan alat dan bahan, kami mulai membuat pupuk organik cair. Semua bahan kami masuk ke ember dan diaduk dan ditutup rapat. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai proses pembuatan pupuk organik cair. Pertama-tama kami menyiapkan alat dan bahan. Bisa dilihat pada gambar 3. Pertama-tama, kami memasukkan air cucian beras sebanyak 2 liter ke dalam wadah. Bisa dilihat pada gambar 7. Kemudian kami menambahkan gula, setelah itu memasukkan M4 ke dalam air cucian beras. M4 merupakan mikroorganisme yang berfungsi pada proses fermentasi zat-zat yang akan difermentasi. Pada tahap sebelumnya, kami menambahkan gula pada air beras. Penggunaan gula di sini berfungsi sebagai nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme
agar dapat mengurai pada proses fermentasi. Terakhir kami menambahkan toge. Kami menambahkan toge di sini karena toge mempunyai unsur hara serta fitohormon fermentasi bisa berjalan. Proses fermentasi ini dilakukan kurang lebih selama 7 sampai 14 hari. Adapun beberapa manfaat yang didapat dari pupuk organik cair dari bahan limbah air cucian beras ini. Yang pertama, dapat mempercepat proses fotosintesis. Yang kedua, dapat meningkatkan vigor tanaman. Ketiga, menjaga daya tahan tanaman. Dan yang terakhir, mencegah kerontokan bunga, bakal buah pada tanaman. Terakhir, kesimpulan. Dari hasil penelitian tani, dapat disimpulkan bahwa air cucian beras dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar dalam pembuatan pupuk organik cair. Pupuk organik cair dari bahan dasar air cucian beras ini memiliki banyak nutrisi yang dibutuhkan bagi pertumbuhan tanaman. Yang terakhir, saran bagi masyarakat diharapkan agar mampu mengolah air cucian beras menjadi pupuk organik cair. Yang kedua, bagi para peneliti selanjutnya diharapkan agar tidak hanya membuat pupuk organik cair dari bahan limbah air cucian beras, tetapi dapat mengaplikasikannya secara langsung pada tanaman agar dapat melihat manfaat dari pupuk organik cair yang telah dibuat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, SMAK Santa Maria Monte Carmelo. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk adik-adik dari SMAK Santa Maria Monte Carmelo. Itu presentasi yang sangat baik dan ada temuan baru. Itu artinya kamu menemukan sesuatu yang baru yang selama ini mungkin kebanyakan orang tidak pikir. Tadi sudah dijelaskan cara baik bagaimana cara membuatnya. Saya mau minta istilah dari kamu punya penelitian, metode penelitian apa yang adik-adik gunakan? Baik, untuk metode penelitian, kami membuat penelitian ini berdasarkan jurnal-jurnal yang telah dibuat sebelumnya. Baik adik-adik, terima kasih kalian sudah mempresentasikan penelitian sains sederhana dengan sangat baik. Topik yang sama ini juga beberapa saya lihat sudah publish di jurnal, terutama di jurnal pengabdian kepada masyarakat. Dan saya salut bahwa kalian setingkat SMA sudah bisa mengakses jurnal-jurnal yang biasa dibuat mahasiswa. Sekali lagi saya bangga dengan kalian. Nah, maksud pertanyaan dari Pater John Mai, metode penelitian. Jadi kalau kita belajar metode penelitian itu ada metode kuantitatif, ada metode kualitatif. Kalau penelitian eksperimen, kalau misalnya bahan-bahan yang didapat atau hasil atau artikel yang Anda tulis ini lebih banyak dikutip dari tulisan sebelumnya, dari jurnal-jurnal, nah itu namanya apa? Itu yang dimaksudkan Pater John Mai. Ya begitu kan? Baik, terima kasih. Itu kamu sudah buat itu penelitian, hanya nama saja yang kamu sudah buat, baik sekali. Itu ada kuantitatif, kualitatif, dan eksperimen, contohnya begitu.
Pilih tiga itu yang apa yang kamu buat itu apa? A, B, C, dan D. Kalau ambil dari orang punya tulisan itu kualitatif atau kuantitatif? Kalau seandainya kamu buat contoh, kamu kerjakan ini, itu namanya apa? Metode eksperimen. Eksperimen. Oke, okay. Itu yang kamu buat itu metode eksperimen, bukan saja itu, tapi kualitatif kamu ambil dari orang punya pekerjaan-pekerjaan, kuantitatif juga ambil dari bahan-bahan yang lain, jadi gabung antara itu. Okay. Supaya ke depan orang tanya metode apa, ya kamu bisa jelaskan seperti itu. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk mereka ini. Kuantitatif itu kita ke lapangan, sebar kuesioner, nah itu kuantitatif, begitu ya? Eh?